Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali di SK Studio, yang mana tutorial pada kali ini akan menunjukkan cara untuk kita buat Google Meet. Pada masa yang sama, kita memberikan latihan kepada murid menerusi aplikasi Quizzes secara live. Macam mana kita nak buat perkara tersebut ialah kita pergi kepada Quizzes, kemudian pilih sahaja mana-mana soalan ataupun latihan yang mana kita kendaki mengikut tajuk yang mana kita akan ajarkan kepada murid kita. Contohnya saya pilih ayat majmuk dan juga ayat tunggal, di mana murid perlu kenal pasti yang mana satu ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Okey, tekan pada butang start a live quiz, kemudian pilih pada butang klasik. Okey, instructor pesu, kemudian nanti kita akan bincangkan, tapi kali ini kita akan fokuskan kepada klasik. Okey, pada klasik murid akan jawab soalan mengikut individual, secara individu. Okey, tekan pada butang start. Okey, kemudian berikan link kepada murid kita menerusi Google Meet contohnya. Okey, tekan pada butang link ni, dia akan automatically copy, kemudian kita hanya paste kepada Google Meet. Bila murid tekan pada butang link tersebut, jadi murid akan dibawa kepada paparan yang mana macam di hadapan ni lah. Baik, berikut merupakan contoh-contoh yang mana murid dah pun masuk ke dalam Quizzes live kita. Okay, lihat, nama murid akan appears, akan muncul seperti berikut lah. Okay, terdapat banyak okay, murid kita. Kita tunggu sehingga mana semua selesai masuk, ataupun kalau nak mulakan pun tak ada masalah, tekan pada butang start yang ada ke hadapan ni. Sebelum tu, saya nak ingatkan juga kepada guru-guru supaya menetapkan pada mode present, di mana kita mempresentkan kita punya screen. So, murid akan nampak paparan yang mana kita tunjukkan pada skrin kita lah. Jadi, senang untuk mereka. Mereka sambil mereka buat tu, mereka akan nampak pada skrin mereka tu. Mereka sedang berada dalam kedudukan berapa, mereka dah masuk ke belum dan sebagainya lah. Bila semua murid dah masuk, kita bolehlah tekan pada butang start yang mana ada kat depan ni. Tekan butang start, kemudian dia akan keluar 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian soalan akan mula muncul pada device ataupun peranti murid. Jadi murid akan jawab soalan, kemudian mereka akan dapat lihatlah macam mana mereka perform dan juga ranking mereka pada kedudukan berapa. Seperti demikian, okey, akan berubah-ubah mengikut kepantasan dan juga ketepatan jawapan yang diberikan oleh murid lah. Sementara itu, guru bolehlah berikan komentar ataupun berikan komen lah terhadap bagaimana kedudukan mereka ni. Sembang-sembang dengan murid kan, okay, tempat pertama siapa, tempat kedua siapa dan sebagainya. Okay, tunggu sehinggalah murid selesai menjawab ke semua soalan, kemudian barulah kita tekan pada butang end yang mana ada pada sebelah kanan yang atas tu. Jadi bila kita dah tekan pada butang end ni, kemudian dia akan pamerkan keputusan yang mana telah dijawab oleh murid lah. Ada kedudukan pertama, kedua dan juga ketiga, dan juga kedudukan yang mana yang teratas juga. Contohnya seperti berikut lah, 90%, ada yang 100%, namun lambat sedikit mereka jawab, mereka pada kedudukan yang belakang lah. Okay, itu adalah contoh pemenang ataupun mereka yang menjawab soalan yang dengan betul. Selain itu juga, kita juga boleh lihat macam mana murid kita performing. Okay, apa soalan yang mana mereka betul, apa soalan yang mereka salah. Jadi, cikgu juga boleh lakukan perbincangan. Okay, kebanyakan mana soalan yang mana paling banyak kesalahan, kita boleh bincangkan semula. Soalan mana yang semua betul dan sebagainya. Ini membantu murid untuk mengukuhkan pengetahuan mereka lah. Setakat itu sahaja tutorial kita pada kali ini. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.